thank you Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang paling ribet, channel EU Power. Oke teman-teman, untuk hari ini saya mau bahas ya, untuk yang sering jadi perbincangan ya, ikan sedikit, air jernih. Tuh ya teman-teman, jadi saya mau bahas di sini kenapa ikan saya sedikit ya. Enggak <gak> 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 nambah lagi apa, kemungkinan nambah lagi ya teman-teman. Tapi untuk saat ini saya pengen ke fokusnya ke media filter. Nah, Sebelum ke pembahasan, kita mau kasih makan dulu teman-teman. Kasih makan e, pakai filet lele, oke? Okay? Kita lihat dulu ya. Nah, oke okay, teman-teman sudah ada filet lele ini ya. Lele yang dipotongin kecil-kecil, yang diarah dagingnya doang ya. Jadi kita kasih makan. Biar kelihatan keruh gitu ya. <laughs> oke. Okay. Oh, ini masih putar, satu nih. Oke teman-teman sudah saya kasih makan ya kita lanjut lagi ke pembahasan nah ini sering jadi perbincangan di media sosial atau YouTube ya. <laughs> jadi oke okay, di sini banyak yang bilang ya pantesan jernih karena ikannya sedikit gitu ya teman-teman. Oke okay, saya bahas di sini karena mungkin jadi uh, banyak pembahasan di Facebook ya khususnya di grup predator juga ya. Kenapa saya ikannya sedikit satu teman-teman satu ya kita mulai dari tahap bertahap ya. Saya piara ikan ini dari ukuran 8 cm. Ya, dulu tanknya kecil. Saya upgrade, upgrade, upgrade. Nah, karena pertumbuhan ini belum sampai max size-nya atau belum sampai ukuran paling maksimal uh, ukuran ikan ini ya, dia bisa besar lagi teman-teman. Nah, dulu saya banyak teman-teman ikannya lumayan banyak. Karena saya lihat untuk perkembangannya itu lambat, ya, perkembangannya lambat. Nah, otomatis saya uh, upgrade tank ya yang uh, lumayan besar ya, lumayan besar dulu 120. Eh perkembangannya lumayan kelihatan ya. Kelihatan-kelihatan makin sini makin besar ya. Terus jadi perbincangan. Bang, kapan upgrade tank? Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita ngikutin apa maunya orang, kita nggak bisa menikmati apa hobi kita, gitu teman-teman. Jadi kalau kita punya tank kecil ikan banyak, pasti dibilang upgrade tank dong, ya. Kita sudah punya tank besar ikan sedikit, kita dibilang tambah ikan dong. Jadi gitu teman-teman. Kalau saya sih, saya menikmati uh, proses saya teman-teman. Saya untuk ikan ini saya pengen Kepuasannya berapa mampu sih saya bisa membesarkan ikan ini dari 8 cm sampai max size-nya, gitu. Terus ada perbincangan lagi untuk jernih. Ikan sedikit, air jernih. Belum tentu, teman-teman, belum tentu. Ya, kita langsung bahas dari sirkulasi. Untuk sirkulasi, kalau ikan sedikit kita push size, push makan. Kalau sirkulasinya... Uh, lambat ya, mungkin 5 kali 4 kali sampai ke 5 kali sirkulasi itu enggak maksimal, enggak akan jernih. Kayak gitu teman-teman, enggak -teman. akan jernih, apalagi kita kasih makan seperti filet lele yang berminyak, terus pelet yang serbuknya lebih banyak ya, itu susah teman-teman. Nah, ada yang bilang lagi untuk substrate menambah kejernihan air. Okay. ya, kalau predator doang tanpa tank mat seperti ini, dia akan mengendap ya, dia akan mengendap dan membuat air jernih. Tapi kalau udah masuk seperti tank mat ini, saya lebih baik keruh. Kenapa teman-teman? Karena kotoran, menurut saya kotoran lebih baik diangkat daripada kotoran itu nimbun. Saya kemarin untuk ikan jula ini yang belum masuk, kemarin saya pusing teman-teman. Pusingnya apa? Untuk ikan lima seperti ini di tank eh, 2 meter ya, ukuran belum terlalu besar, tapi saya pus, saya untuk kasih makan itu ya setengah liter ikan mas dalam dua hari kotoran numpuk di pojok tanpa proses lanjutan jadi numpuk di sana tanpa ada culeni kotoran itu nggak pecah auto di sana jernih emang jernih tapi menurut saya kualitas air itu menurun oke ya teman-teman kita lanjut lagi dan untuk substrate eh, oke okay lah itu bisa jadi e, rumah bakteri baik ya jika emang sirkulasinya juga baik teman-teman kalau sirkulasinya kurang baik juga terhadap kesehatan ikan itu terganggu misalnya seperti pitopas sendiri ikan ini sangat rentan kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya sirkulasinya enggak bagus atau airnya kurang dia kena yang namanya white spot kalian bisa lihat sendirilah ya dan terutama ikan ini, ikan ini adalah ikan pertama saya mengenal filtrasi, ya. Jadi ikan pikopas ini ikan yang rentan, ikan yang mudah celeng atau mudah mati, <laughs> ya. Itu teman-teman. Dulu untuk uh, pengalaman saya, saya beli 15 ekor ikan ini kecil sebelum saya mengenal filtrasi, <laughs> cuma bertahan seminggu. <laughs> Bertahan seminggu, terus so, mati. Nah, terus dulu, saya pakai substratnya itu pasir Malang. Nah, pasir Malang itu, menurut saya, enggak rekomendasi. Enggak Rek, rekomendasi dulu, pernah pakai pasir Malang itu harus rajin disiphon. Terus, emang kalau untuk pengendapan, pasir Malang itu cepet banget, cepet banget dibanding pasir Bali. Tapi resikonya yaitu penumbukan e, kotoran, jadi pemamunnya cuma bertahan seminggu mati 14 ekor. Nah itu jadi pengalaman pribadi saya. Sastrat menambah jernih, oke. Okay, tapi kalau sirkulasinya baik, kalau nggak bagus sirkulasinya juga nggak akan membantu, gitu teman-teman. Kalau saya pribadi lebih baik ada cule ini seperti itu atau ikan lainnya tank med dasaran yang bisa uh, mengangkat kotoran, ya. Dia nggak makan kotoran, tapi dia cuma mengangkat kotoran. Nah, tuh dia akan sembur balik, keluarkan balik, dan akan mengeluarkan e, kotor-kotoran yang dia akan mengeluarkan e, kotor-kotoran, serpuk-serpuk ya, kecil, material-material kecil sehingga penerbangan nanti didorong oleh arus sehingga masuk ke sistem filtrasi. Nah, terus kita bahas lagi. Untuk sistem filtrasi, kenapa untuk sistem filtrasinya dibuat besar ya? Dibuat besar terus hanya untuk ikan receh. <laughs> Jadi gini teman-teman, sebetulnya ini kan dulu saya yang sebelum sebelumnya ya, yang sebelumnya itu uh, punya sound filter yang kurang panjang. Ya banyak yang bilang, pulin dong sampai rak gitu ya. Pulin dong sampai rak, biar kelihatan ini biar enggak ada space-nya. Nah, ini menurut saya sebagian dari uh, ngikutin omongan orang ya. Jadi saya buat full seperti ini biar kelihatan full gitu ya, enggak ada space. Nah, lihatlah gitu. Jadi seperti itu teman-teman kalau kita ngikutin omongan orang ya gitu ya. Tambahkan dong arwana super red gitu ya. Ya mungkin nanti saya akan tambah super red gitu kan. Jadi untuk hobi nikmatilah hobi kita ya kita yang benar-benar menikmati hobi kita ya kita sendiri karena kita yang punya sendiri kalau orang lain ya terserah paling dia menyampaikan apa yang mendapatnya wajar aja teman-teman ya karena untuk fungsi sam filter yang besar seperti ini karena saya sering mudik ya sering mudik sering pulang kampung mungkin ditinggal seminggu atau lebih jadi saya bisa backup di sini untuk masalah air karena saya juga lagi uji coba untuk tidak mengganti air dan sifon pasir. Nah perkembangannya apa saja? Mungkin banyak orang yang bilang saya nggak pernah sifon atau ganti air selama setahun gitu. Saya jadinya uh, ikut-ikutan nih. <laughs> saya jadi ikut-ikutan. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Mungkin saya share kayak kemarin yang kurang maksimal tanpa Juleni ini sudah saya share ya ini ya. Jadi kurang maksimal uh, tanpa tank mat. Kalau pakai sasret, uh, sirkulasi kurang bagus tanpa tank mat ya. Itu hasilnya nggak bagus untuk kesehatan ikan. Jujur-jujur saja ya ini ya. <laughs> jujur ya teman-teman. Jadi untuk masalah ikan, ikan sakit, kena white spot dan sedikit di bagian body seperti apa ya kutil tapi bukan cuma di bagian finnya itu kemerahan semua itu yang saya alami tapi saya nggak terlalu khawatirkan saya. Saya ada obatnya ya, dan ada triknya sendiri. Karena saya nggak pakai heater untuk tank seperti ini besar seperti ini heaternya juga pasti akan 50 up atau 100 watt ya. Jadi saya nggak pakai heater. Di sini murni tanpa UV, tanpa heater, tanpa bakteri starter. Itu teman-teman. Murni pemfilteran. Oke, itu teman-teman. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk ikan saya nggak akan nambah begitu banyak. Karena apa? Karena saya orangnya sering mudik, sering pulang kampung. Jadi misalnya kalau ikannya banyak tanpa pengasihan makan, eh, seminggu lebih itu ikan akan berantem, sering berantem. Dan saya nggak mau itu teman-teman. Walaupun eh, ikan ini predator, oke okay lah, ikan itu berantem ya. Tapi kalau menurut saya ya saya rawat seperti ini dari kecil ini kan malah nggak pernah berantem teman-teman ini akur semua nggak pernah berantem ya kalau lagi lapar juga nggak berantem jadi saya pengennya kalau ikan seperti ini juga kalau saya nggak ngasih makan selama dua minggu ya saya kemarin lebaran kemarin 10 hari ditinggal lah 10 sampai 12 hari ditinggal Alhamdulillah aman ya cuma kurus semua dan saya nggak mau itu, teman-teman. Saya maunya uh, ikan ini sehat, lah, sehat ya, karena kualitas uh, air yang banyak, ikan sedikit pasti kualitasnya akan naik, gitu kan, teman-teman. Dan untuk pembagian makan, pasti akan rata, otomatis uh, untuk ikan akan cepat besar, gitu, teman-teman. Oke lah, ya, itu sih, menurut saya, kalau menurut... Uh, kalian semua yang menilai ya teman-teman banyak yang perpinjangan uh, ikan sedikit otomatis air jernih belum tentu teman-teman jadi belum tentu di sini karena saya mengalami semua dulu pas 150 pakai substrat pam kebakar saya pakai pam kecil depulasinya kurang jadi jernihnya lama banget jadi untuk ini ya saya memperhitungkan berapa sirkulasi, berapa jumlah makanan, berapa jumlah ikan yang menurut saya itu perhitungannya sudah pas gitu teman-teman. Jadi kembali ke selera masing-masing ya. Misalnya pengen padat ya silakan, ya pengen dikit silakan. Tapi sebetulnya itu sistem filtrasi dan sirkulasi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi banget menurut saya. Dan juga ada bantuan tank juga mempengaruhi. Di sini Kolaborasinya, menurut saya, sudah pas. Paling nambah berapa ekor ikan doang. ya? enggak nggak terlalu banyak, ya. Paling nambah, nanti ada tiga lagi. Tiga lagi impian saya, ya. Tidak mahal-mahal kok. Jadi, di sini saya akan e, menyamakan kastanya. Jadi, dari harganya itu enggak terlampau tinggi. Kalau misalnya terlampau tinggi, nanti balancingnya pasti akan berubah. Misalnya ikan mahal banget ya nanti pasti yang lain ini pasti kesingkir untuk viewnya gitu di sini saya pukul rata untuk ikannya dan fungsi-fungsinya ya seperti cule ini untuk membersihkan substrat mungkin kalau kafiat ini kan dikasih lumayan membersihkan kotoran kalau kotoran baru ini mau makan teman-teman nah seperti red feveng mungkin nanti saya lampu kan, lampu berlumut karena ditinggal pulang kampung, jadi perawatannya sama, Red refek Jadi sini uh, saling menguntungkan lah, di sini saling menguntungkan untuk apa yang saya punya dan saya bisa menikmati hobi saya. Dan saya sangat bersyukur ya masih punya ikan kayak gini ya mungkin, uh, oke okay lah dari ekonomi mungkin ya. Saya seperti ini ya teman-teman, jadi nggak bisa memaksakan. Jadi ada yang lebih penting dari hobi itu. Apa itu yang lebih penting dari hobi? Keluarga. Oke <laughs> eh, ya. Jadi kita punya keluarga, penuhi kebutuhan keluarga dulu baru hobi kita. Itu teman-teman. Jadi untuk penghasilan saya enggak semua dari hobi. Dari uh, saya ada kerja ya, kerja lain. Jadi enggak semuanya tentang hobi. Hobi ini hanya ya kadang kita capek kerja ini kita bisa nikmati seperti itu teman-teman jadi di sini saya cuma sharing-sharing doang sih kalau menurut saya menurut kalian kurang pas ya saya mohon maaf ya jadi ya ini saya menikmati hobi saya seperti ini kadang dibilang ribet ya monggo saja ya karena saya menikmati seperti ini ya nggak ada beban menurut saya bebannya paling duit nah, gitu teman-teman. Oke. Itu saja teman-teman, mungkin ada salah kata saya mohon maaf untuk kalian semua. Ya mungkin uh, ada yang bisa ditiru ya. Kalian silakan tiru. Ini kita sekedar sharing uh, ya sharing mungkin ada yang lebih wah ya di sana kan banyak juga ya teman-teman. Ya saya adalah bagian yang paling bawah <kara> karena baru belajar. Gitu teman-teman. Ya udah dan video ini ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support channel Ayu Power sampai saat ini. Ya, oke, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki untuk kita semua, sehingga kita bisa menikmati apa hidup kita dan hobi kita. Mantap ya! Terima kasih banyak untuk kalian semua.